Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih. Lalu yang kedua, dalam sebulan ke depan kira-kira itu akan ada pengundangan undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang PDP yang sudah disahkan di DPR. Di tingkat 1, berarti tingkat 2 itu pengesahan di paripurna, tidak akan ada pembahasan substansi. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan cyber. Dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia sampai sekarang belum ada. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai kebutuhan kita sebagai pengingat kepada kita semua. Terima kasih. Wani, ada Menkominfo menambahkan. Terima kasih Pak Menko. Yang disampaikan Pak Menko tadi yang terkait dengan sistem elektronik pemerintah. Tapi saat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa serangan-serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karena kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan-keamanan data di sistemnya masing-masing, karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemennya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.